Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar pemirsa di rumah di sore hari ini dan juga apa kabar para penonton di studio? Senang sekali saya Mayanti kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita lagi kalau bukan di Solawat Solusi Tepat Pererat Umat. Dan sampai dengan jam 5 sore nanti kita akan bersama-sama dengan Kiai Haji Marsutatori untuk membahas tema kita di sore hari ini yang insya Allah terkait dengan sejarah kurban. Seperti kita tahu nantinya kurang lebih dua pekan ya kita akan menghadapi hari raya idul adha atau hari raya kurban. Dan nanti kita akan mengulas lebih jauh seperti apa sejarah dari kurban dan juga mungkin tema-tema pembahasan lainnya. Dan kita sudah bersama dengan ibu-ibu majelis taklim dari majelis taklim al hidayah ini dari asauroh As kota serang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik sekali dengan biru ya, ini biru pink, ini saya biru-biru, Masya Allah. Apa kabar, sehat semua? Alhamdulillah. 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 Dari jam berapa dari rumah? Tiga. <laughs> dari jam 3? Oh, dari jam 3, Masya Allah. Ini kali keberapa ke sini? Kayaknya sering ya? Wajahnya pernah, udah pernah ngeliat nih ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat juga ya, ibu-ibu ya, amin. Dan sebelum kita bahas lebih jauh tema kita di sore hari ini, kita akan menyapa dulu. Assalamualaikum, Pak Kei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik ya. Sebelum bahas tema kita lebih jauh terkait dengan sejarah kurban, silakan menyapa pemirsa. Mulai ibu. Wush, ada belakang. Ada konek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hilmanan. الذي انزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الذين قاموا بحفظ دين الملك العالم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هبلي من الصالحين إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin Ibu-ibu rahimakumullah ahli majelis studi satu Banten TV hadir dari Al Hidayah Masjid as Kota Serang Betul Bu? Betul. Kostum warna apa kita? biru dongker biru dongker kerudungnya warna pong <laughs> warna pink pong ya bu ya mudah mudahan ibu hadir sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat amin dan mudah mudahan hadir sore hari ini dalam kondisi punya duit amin alhamdulillah, alhamdulillah. yang kami hormati pak wali kota serang juga Pak Wakil Wali Kota Serang yang kami hormati unsur pimpinan Radar Banten dan Banten TV yang kami hormati juga Ketua Harian LPTK Provinsi Banten Bapak Profesor Soleh Hidayat dan seluruh pengurus LPTK Provinsi Banten segenap kru yang bertugas yang juga, saya banggakan tak ketinggalan di samping kananku yang selalu mendampingi di studio ini. Yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai. Tetehku adalah Teh Rita Sugiarto. Eh, salah ya? Bukan? ya jadi luar biasa setianya ya. Tiap kali saya datang ke sini, pasti ada di sampingku. Di dalam acara sholawat, ya Bu? Ya, insya Allah kita sekarang ini sudah masuk. Bulan Zulqadah Sebentar lagi Zulhijjah Betul? Betul hmm. Masuk insya Allah nanti malam ke 24 tanggalnya Hanya beberapa hari saja ke depan kita makanya mudah-mudahan ibu ya. yang pada saat sekarang ini belum beli sapi Mudah-mudahan besok beli sapi Amin Yang belum beli domba besok beli domba Amin ya bisa korban sapi bisa korban domba asal jangan korban perasaan jelas bu jelas. Uh, perasaan Bapak pak Ustadz, korban terus katanya tuh kan nyambung kan mana yang bilang tiap hari mana masa bu jangan ya jadi gitu udah telan aja dah kalau udah, rada dimarah marahin suami mah telanin aja udah anggap saja pel itu ya obat maksudnya vitamin. Jadi itu tubuh. Kita maklum kurban ini adalah bu sebuah syariat agama kita yang jelas dari Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Bu ya kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Assalam. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim berkurban seribu domba, tiga ratus sapi, seratus onta. Ada nggak kira-kira di Indonesia kayak begitu? Jangankan di Indonesia, mungkin di Saudi juga nggak <tuh> ada. Ya, mungkin sejarah itu semua sekali kalinya yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh kekasih Allah Nabi Allah Ibrahim. Tabu, seratus onta, tiga ratus sapi, seribu domba. Dermawannya luar biasa. Nabi dan Rasul memang dia kaya. Nabi dan Rasul, Nabi Allah Ibrahim, betul-betul kaya raya. Tapi kaya rayanya ini gak tanggung-tanggung pemberi, pemurah, dermawan. Orang kaya mau banyak, bu. Tapi kalau yang seperti itu, ini yang rada sulit dicari, betul. Yang kayak seperti Nabi Allah Ibrahim, yang rada sulit kita cari-cari. Jadi emang pegantungan mah di peta nih kependak kependak. Jelas? Rada sulit. Bu. Nabi Allah Ibrahim diminta satu ngasih dua, diminta dua ngasih empat, diminta empat ngasih delapan. Ya kita minta satu kasihnya satu, diminta dua ngasihnya dua, diminta lagi tiga ngajak luk bayi si Riki. Bener nggak bu? Bu Haji bener nggak? Ya kan? Siriki Riki tetek kemana ngejaluk, tetek kemana ngejaluk kata bahasa seranginya Bosan kita je, Kamu datang lagi minta, datang lagi minta. Minta lagi, minta lagi. Jelas? Itu kita orang biasa. Tapi Nabi Allah Ibrahim subhanallah. Ya. kita gitu. Sampai yang muji saja bukan manusia. Yang muji makhluk langit. Yang muji malaikat. Coba. Dipuji sama malaikat. Luar biasa. Mungkin kalau bahasa sekarang. Sambil tepuk tangan begitu tuh luar biasa kan gitu ya luar biasa tubuh itu Nabi Allah Ibrahim luar biasa pengorbananmu Ibrahim seperti ini pengabdianmu untuk Allah Subhanahu gitu nah disitulah Nabi Allah Ibrahim sampai keceplosan arat basirah timbul syariahnya timbul Ajemaning semini jangankan segini baru sekedar kambing, sekedar unta, sekedar sapi. Nah, ketika itu beliau belum dikaruniai anak. Andai kelak nanti saya dikaruniai anak, dikasih keturunan, kalau Allah barangkali harus minta, akan aku korbankan. Uh, luar biasa. Lejerewong pegantungan matelang mas amatiku. Ah, ya, anak harus dikorbankan. Lelah kalian itu. Terkait korban tadi kita juga harus berkorban untuk waktu dulu. Oh gitu ya? Oke itu ya. Iya, kita harus rehat dulu nih pakai ya. Bu, rehat katanya bu. Tungguin ya. <tuh> kita akan segera kembali ya ibu-ibu semua dan pemirsa jam beranjak kemana-mana kami akan segera kembali tetap di Solawat Solusi Tepat Pererat Umat. Allahumma salli ala Muhammad ya. kembali lagi dalam sholawat solusi tepat pererat umat dan masih bersama dengan Kiai Haji Marsil Zuhri kita masih membahas tentang sejarah kurban dan tentu saja kita juga masih bersama dengan ibu-ibu majelis taklim dari majelis taklim Al Hidayah dari Atsaurah Kota Serang pimpinan Ibu Haja Mutiah Junaidi yang alhamdulillah sudah hadir ya di sini ibu ya assalamualaikum ibu sehat Alhamdulillah walaupun setempat terlambat tapi alhamdulillah bisa bergabung ya Bu ya? Ya, ya Alhamdulillah baik di segmen kedua ini kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu Majelis Taklim yang ingin bertanya langsung kepada pakai silakan dari sebelah kanan boleh berdiri dan sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama ajabai sukaisi dari Majlis Taklim Al-Hidayah As-Sawro. E, saya mau bertanya Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa Nabi Ibrahim dia mengeluarkan kurban begitu banyak ya, luar biasa, nggak ada mungkin di, di kita ya yang seperti itu. E, saya dan keluarga Alhamdulillah walaupun kurbannya melalui ngumpulin uang per bulan Nanti pada saatnya Idul Adha kita baru dibelikan seekor sapi atau kerbau. Untuk itu kepada Pak Ustadz mau bertanya apakah itu juga boleh atau sah sebagai kurban atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu dalam rangka melaksanakan udhiyah Kemudian juga bermusyawarah dengan keluarganya. Lalu keluarganya sepakat. Udah, sekarang kita iuran saja. Nabung. Biar nanti kebeli seekor sapi tahun depan. Kan begitu, Bu? Pertinyi ini, apakah boleh berkurban itu ya dengan hasil duit yang nabung tadi, mencicil tadi, sehingga pada waktunya dibelikan kerbau atau dibelikan sapi, lebih kan barangkali kalau di sini ada tukang tukang unta mah. Boleh tidak? Sangat-sangat Bo. boleh. Ya. Itu namanya inisiatif. Pada prinsipnya bahwa keluarga tersebut bisa kurban is the best. Jelas, Bu? Ya, bagus itu. Ya. Bagus. Nah, Bu. Jangan sampai nekat Gak punya inisiatif yuk kita bareng-bareng nabung yuk. Ketika ada barangkali dari kelompok tersebut, dari ibu-ibu tersebut, dari keluarga tersebut yang mau juga mengorbankan tenaganya untuk ngider, nagihin setiap pekan, setiap bulan atau mungkin ya. Eh ada keluarga yang rada-rada melehoi. Wis tenang kita mengkok langsung lunas, langsung lunas. Begitu tinggal dua pekan lagi, ya atau mungkin sebulan lagi. Lalu yang satu itu yang nggak mau nyicil ntar aja katanya nanti saya langsung lunas. Begitu pada waktunya duitnya nggak ada sama sekali karena nggak mau nabung tadi. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Utang. Neng sing biasa kasih muter muter keliling keliling kak. ngono korban konyol itu. Yang satu itu nggak punya inisiatif hidup nabung. Jelas? Gitu. Jelas, Bu? Ya. Berinisiatiflah dalam hidup itu. Kita wong orang yang menjadi pegantungan, wis ngererati. Pengen ibadah. Ya? Masa kita? Gak malu, harusnya malu terhadap saudara-saudara kita yang kadang ada di medsos, ada di berita TV. Sebagai seorang nenek Seorang kakek pemulung Tapi sanggup membeli kambing Yang kambingnya luar biasa Gagah, gede, luar biasa Malu harusnya Maka dengan inisiatif tadi Ya Nyicil, nabung, di kolektif Dikumpulin Ada juga yang amanah memegang uangnya tadi Itu sangat bagus sekali Lanjutkan bu Wih, lanjut Jadi siapa kan Kenapa? Menurut lebih baik. Ya, inisiatif namanya Bu. Masih ada lagi? Silakan dari sebelah kiri. Dari pencet, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukamti dari Pengajian Al-Hidayah, Asaurah Kota Serang. Yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz. E, barangkali dulu orang tua kita ini belum mampu untuk hmm. mengakikahkan kita. Nah, sekarang kita ini punya rezeki, punya hmm. milik, ingin akikah kebetulan juga ingin kurban. Hmm. Mana yang didahulukan? Akikah dulu, apa kurban dulu? Hmm. Itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita maklumi orang tua kita dulu, kadang ketidaktahuannya orang tua kita dulu kadang ketidakadaannya jelas bu ya jelas bu ya Betul. orang kita dulu kan orang tua kita kan dulu kan bener-bener bu pras keringat banting tulang kaki buat kepala kepala buat kaki uh beneran bu ya jadi <laughs> gitu tuh bu. akhirnya sampai kita belum diakekahin katanya lalu sekarang ini pertanyaannya mana dulu apa akekah dulu atau kurban dulu dan sekarang masih ada waktunya masih ada waktunya jedanya tuh kah dulu kalau sekarang mah. Besok dah mau motong kambing apa? Ah Cocok. Nanti pada tanggal 29 di hari Kamis Idul Adha mau kurban. Cocok. Berarti akeh picisih si Alhamdulillah ya. ramadan Ibu banyak duit ya. Amin. akan pokoknya mampu. Yang hadir di Banten TV dalam program salat semua sehat walafiat Amin. banyak duitnya ya. Nyata, Allah, ya. ya, ya. Biar bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya kasih tahu majelis taklim yang belum pernah ke sini tuh suruh ke sini biar didoain sama terita gitu biar banyak duitnya ya teh sehat amin, badannya biar amin. bisa kurban biar bisa umroh amin amin, amin. travel amin. ya masya allah kasih tahu bu ya suruh datang ke banten tv udah jelas bu ya jelas kalau mepet pertanyaannya mepet besoknya lebaran wes tuh kurban demin nanti setelah lebaran setelah hari tasrik kelima belasnya ke sana tanggal 15 di bulan Zulhijjah empat belas umpamanya beli kambing lagi apa kini mana kini bisa nyembeli wedus mana kita teh aji kini puas amat tuh ingin korban sedikit anak wedus mana kini Arab akekah dulu akekah siapa ya kita dewek likuni premen, orang kerok rok Allah. Yang penting niatan kita ikhlas untuk ibadah, maka Allah akan terima Terima. Jelas bu. Jelas. Terima kasih Pak Ustadz Besok aja melompong lompong ibu ngedeleng akan basing Kayaknya terkesima Saya meradatin khawatir apa liatin saya Paterita yang dilihat Oh gitu liatin Ada lengikulit juga Alhamdulillah Jelas bu ya Jadi diutamakan untuk Korban dulu ya Pak Ustadz Ya Kalau sudah mepet begini mas Waktunya Sudah mepet kurban. Di waktu Lebaran apa Idul Adha gitu. ya. silakan Tapi nanti ibunya Jangan lupa Akekah dulu bu ya Akekah juga maksudnya gitu bu ya Silakan. Silakan dari kanan kembali. Mana itu? Ayo ibu. Silakan bu. Silakan bu. Silakan ibu. Dari sini kembali boleh? Silakan ibu ketua. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barokatuh. Saya dengan Mutia dari pengajian Al Hidayah Asabrah Serang. yang ingin saya saya tanyakan Pak Ustad mengenai pelajaran kita. Mengenai kurban waktu dulu pernah diajarkan bahwa kurban itu untuk satu kambing satu orang, dan tujuh, uh, satu kapi, sapi tujuh orang. Terus sekarang ada pelajaran baru dari Ustadz juga, bahwa uh, kurban bisa satu kambing untuk satu keluarga. Asal kita meniatkan, saya mau berkurban dengan keluarga. gitu. Jadi, saya mau tanyakan sekarang di sini sama Pak Ustadz, benar yang dulu apa yang sekarang? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan dulu untuk jawabannya, Pak Ustadz, dan juga ibu-ibu semua. Kita rasa jenak, dan kita akan segera kembali sesaat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya yeah. yeah. kembali lagi dalam solawat solusi tepat Pererat umat dan masih bersama dengan Kiai Haji Marsuta Tazuri dan juga dari Majelis Taklim Al Hidayat Kota Serang dan tadi sudah ada pertanyaan sebelumnya dari pimpinan Majelis Taklim ini Ibu Mutia di mana uh, pelajaran ini uh, dulu tentang kurban satu kambing satu orang dan juga sapi untuk tujuh orang namun ada juga uh, apa namanya pelajaran tentang ini boleh satu kambing satu keluarga lalu mana yang benar ini Pak Ustaz silakan <tuh> Terima kasih Bu. Memang belakangan ini ada ya dari uh, hadis dari Turmudi, ya Imam Trimidi, dari Abu Ayub al Ansori ditanya bagaimanakah terkait dengan kurban di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia menjelaskan uh, pernah berkurban satu ekor kambing diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya lalu keluarganya juga memakan si daging tersebut ya itu ada akan tetapi yang kita maklum bahwa fal badanatu sabatun yang namanya kurban untuk tujuh orang itu adalah onta sapi ya kerbau itu kias mustawi disamakan dengan sapi karena berkaki empat wasatun an wahidah kemudian juga kalau domba atau kambing wahidah an wahidah itu untuk satu orang iya tapi juga dalam penjelasan uh, Imam Syafi'i samidu duhayakum fa'ina ala matayakum itu sering dibaca khatib pada waktu berkhutbah idul adha gendutkan, sehatkan, besarkan kurbanmu sebab kurban kurban adalah fasilitasmu ketika nanti diatasi si sirat. Fahina mahi ala sirati matoyakum. Artinya bagaimana? Wes aja hitung-hitungan karo Gusti Allah mah. Kalau rezekinya ada, uangnya banyak, beli sapi yang gendut untuk tujuh orang, beli kambing yang gede untuk satu orang. Jangan kambing untuk sekeluarga. Bila rezekinya Allah berikan kepada kita melimpah. Aja belajar pelit, kemungkinan pada waktu itu ya, Abu Ayub Al-Ansori itu yang ditanya ya, dan kita maklum. Tuh, keberadaannya Abu Ayub Al-Ansori itu ya. Lah kalau kita sekarang ini, umpamanya, rezekinya banyak. Kenapa harus satu kambing untuk satu keluarga? Kebenaran anaknya, papat tambah bapak, karo emane enam yang beliau, udah siji. mobil duit telu punya mobil tiga, rumahnya juga mewah. Hah? Begitu tanya panitia Ibu Haja Maimuna bawa kambing satu, walaupun harganya maaf lima ribu ya 5 juta umpamanya. Ini buat siapa bu? Buat saya, suami saya, anak saya Maimuna, anak saya juga Iis, anak saya juga Ma'ruf Karma sama Muin umpamanya. Le panitia kurban melompong lah pernah ini bu. Waduh sih, jago 6 Tolong sebutin katanya di zaman Rasulullah juga, salam salam katanya ada yang begitu betul ya. Tapi sekali lagi kalau rezeki kita itu ada, rezeki kita itu melimpah, jangan seperti itulah. Kalau mau kambing, an untuk satu orang. Kalau mau tujuh, belilah sapi yang gendut, belilah sapi yang gede yang sehat luar biasa. Jelas bu? Paham? Jadi ada ada benar bu. Ya dari Abu Ayyub al Ansari, hadis dari Tirmidzi. Jelas bu ya? Jadi tapi yang saya titik beratkan kalau rezekinya ada miliki nane miliki wenten ya yang tadi saya sebutkan Masak mobil aja tiga rumahnya juga dua bagus bagus hah tuh begitu korban kambing satu buat keluarga ajar oh, panitia pelit aduh enak nggak didengarnya gede mah gede masih buat keluar buat keluarga keluarganya kambing enam sama emaknya sama bapaknya panitia yang buri pelit Wong oh, kudu wedus. Pokoknya harusnya sama sapi bukan kambing katanya. Ya. Enggak enak dah pokoknya udah. Ya Bu ya. Jadi kambing yang gede satu orang. Kemudian juga sapi yang bagus yang harganya juga luar biasa, yang dagingnya juga di atas satu kintal, dua kintal ke atas barangkali silakan untuk tujuh Fal badanatu. Bu sab'atun Tubuh wasyatun anwahi Paham Bu ya? ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya pada diberikan keberkahan rizkinya. Pulang dari Banten TV ini nanti tahu taunya di rumahnya sudah pada ngelumbuk duit ibu. Siap besok beli kambing yang gede-gede, beli sapi yang gede-gede kan begitu teh ya. ya. Las ibu ketua majelis. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Las ini. Dari sebelah kanan ibu. silakan Bu, ya berdiri silakan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Barakatuh. wabarakatuh Pak Ustadz, saya pengen bertanya terkait dengan kode sholat Ya, terus Dimana kalau kita yang biasa dilakukan itu kode puasa hmm. ya. Ini kode sholat itu hmm. Mohon penjelasan, apakah memang ada kodok sholat atau memang bagaimana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan masalah mengkodok salat lima waktu apakah ada wenten bu ya jumuhur para ulama salat itu kalau tidak dikodok mau diapain di istighfarin nggak bakal cukup seribu bu bahkan bahkan jangankan dikodok Ampe-ampe kalau orang tersebut uang niku sampun padem. Sampai kita yang bermadhab Imam Syafi'i ini minta taklid, taklid ke Imam Abu Hanifah. Anu'man An bin Sabit, kemarin sudah saya sampaikan di uh, Banten TV ini, itu sampai fidyah bu. Itu sampai ada. Untuk apa? Nutupi segala kekurangan-kekurangan terutama sholat lima waktu. Kau mau di dikodoh, Ada bu. Makanya kalau ibu nanti berangkat haji, ibu berangkat umroh ketika di Masjidil Haram, ketika di Masjid Nabawi, jangan lupa. Bu, ibu mau ikut sholat mayit juga, sholat jenazah gaib itu silahkan. Tapi setelah itu perbanyak kodok sholat. Mumpung ada di sana. Kalau di Masjidil Haram, satu berbalas seratus ribu kali lipat. Ya toh? Di Masjid Nabawi, satu berbalas seribu kali lipat. Perbanyak di sana mengkodok sholat, bu. Ya? Silakan habis sholat maghrib yang barangkali pada waktu itu sholih fardal maghribi salah seorang mustaqbilal kiblati adaan makmulatul Allahu Akbar begitu bersalamualaikum salamualaikum nah, kalau di masjidil haram, di masjid nabawi kan ada atau apa tuh namanya uh, informasi dari Bilal tuh ya sholatul janajati arhamukumullah atau sholatul amwati arhamukumullah tubuh sholat mayit amat itu beberapa mayit. Ya. Beres itu, silahkan ibu mengkodoh sholat. Jelas bu? Soli fardol maghribi, salat sholat mustaqbil kiblati, kodoh anilahi ta'ala, Allahu Akbar, sholatku pardu maghrib, kodok pardu maghrib, tiga rakaat mandap kiblat, karena Allah? Kodo. Jangankan kodo. ampe pidiyah bu. Kita ini imam syafi'i madhabnya, ampe taklid ke imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit, yang namanya fidiyah. Mungkin di kota Serang, di tengah-tengah kota, jarang bu ya. Di kampung itu, sampai pidya itu benar-benar bu. Tiap orang yang meninggal, sebelum disolati, kadang hari ketujuh, tahlilan tuh. Bu. Ada. Ada. Bagus. Bagus. Wanti-wanti khawatir akan mayit ini. Waktu hidupnya ketika akil balik, masih belang beton solati. urut dewek lah kelanang lah wadon akil balik bu. <tuh> Betul? Ketika akil balik, masih banyak sholat yang ditinggalkan. Los pada bay malam akan cir salat ismaur subuh kawanan ketika usia 14 tahun 15 tahun 13 tahun betul tuh berapa puluh waktu berapa ratus waktu yang pernah ditinggalkan los sedangkan bener-bener budosa ini gede wong tinggal salatiku jelas kalau tidak dikodoh pakai apa jadi sekali lagi sampai jangankan kodok sampai 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 ada fidyah so. Jelas ya? Jelas. Jelas, Bu? Jelas. Masih lanjut? Lanjut, Tenang. tapi Tenang. Dodok ya. bayi wis. Baiklah ibu-ibu semua, kita rehat kembali dan kita masih akan kembali tetap di sholawat solusi tepat pererat umat. Allahumma, Allahumma ala Yeah. kembali lagi di Solawat Solusi tempat berdakwah umat dan di segmen terakhir ini kami masih membahas terkait dengan sejarah kurban dan masih bersama dengan Ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Hidayah Atsaurah Kota Serang. Dan kembali kita berikan kesempatan untuk Ibu-ibu yang masih ingin bertanya, silakan dari sebelah kiri. Boleh? Silakan, Bu. Silakan, silakan. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat, Pak Ustad. Monggo, Bu, silakan, Bu. Seandainya e, keluarga saya e, berkorban. Ya. Berkurban. Terus kita dapat kupon dari e, mas, masjid kan. Ya. Kita ambil. Itu boleh nggak kita memakannya? Iya segitu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum bertanya ibu itu tadi kalimatnya seandainya ya tadi kedengarkan Uish, luar biasa seandainya teh. kalau kita berkurban di keluarga tapi tahu-tahu dari masjid panitia kurban ngasih kupon lalu kita dapat dagingnya Ya toh dari korban entah dari korban pribadi apa pribadi atau dari korban orang lain namanya di masjid kan banyak bu ratusan kambing apa ya puluhan ini puluhan sapi biasanya pertanyaan itu boleh tidak memakannya boleh sangat boleh tadi sudah saya sampaikan dari Abu uh, Ayub Al ansari itu kami makan sekeluarga itu kambingnya satu ya apalagi yang tadi ibu korban kambing lalu sama panitia dikasih daging yang tidak diperbolehkan itu kecuali kurbannya kurban nazar kalau suami saya naik pangkat maka saya akan kurban benar jabatannya pindah naik tubuh ya maka ibu wajib beli kambing atau beli sapi kalau untuk sekeluarga ya atau beli kambing sekeluarga umpamanya tiga ekor karena untuk tiga orang. Nah nanti kurban tersebut bagi ibu kalau pengen makan daging kurban jangan kurban dari kambing sendiri. Ya kalau dikasih dari kambing orang lain monggo silakan. Jelas. Jadi begitu tuh. Ibunya ngasih tahu aja panitia saya tadinya kambing uh, kurban saya itu nazar. Tolong panitia kalau mau ngasih daging mah jangan daging kambing saya. Kambing yang lain aja. Jelas bu ya, ya, ya. jadi gitu nggak masalah bu. Iya, asal ibu kalau kurban jangan selalu dinadarkan ya bu ya. Gitu tuh bu. Kalau nadar kalau itu, kenapa? Ada haknya kurban, ya. Jadi seperti itu bu. Paham bu ya? Nah itu kembali ibu-ibu yang saya hormati, ya terkait dengan masalah kur kurban. Jadi. Terkait juga dengan masalah pertanyaan ibu tadi Masalah kodok sholat Kodok bu Selagi ibu itu sehat terus Sekalipun ibu rada, -rada sakit Kalau diingat masih banyak sholat yang tertinggal Kodok terus bu Mumpung masih ada kesempatan Sebab kalau sudah tidak ada kesempatan Sampai meninggal itu harus vidyah Itu bu Jelas ya Wah itu proses vidyah Lama lumayan Pak Haji malak tukah hadal mal Ama fidimati salatil mafrudoti ibu maimuna binti haji maruf Soko mobil tuh hadal malu habtuka kan begitu bu ya ibu pernah melihat pelaksanaannya pernah iya Palurah malak tuh hadal mal ama fidimati salatil mafrudoti ibu maimuna binti haji maruf sok mobil tuh hadal malu habtuka muter coba kalau jamaah tahlilan itu ratusan lama bu itu itu taklid kita yang madhab imam syafi'i ini ke imam abu hanifah anak man bin sabit bu fidiyah itu Cuk, jelas Bu ya gitu baik yang meninggal laki maupun perempuan ada ketentuan enggak sih pak ustadz untuk fidyah itu berapa kalau misalnya beras berapa kilo gitu ya kalau yang untuk diputarkan itu ya di dalamnya ada beras ukuran satu fitrah 3 tiga kilo setengah ya kemudian juga ada emas ya sebesar 100 gram minimal itu tubuh jelas ya jadi tubuh kembali terkait dengan masalah kurban tadi udah jelas ya bu ya kodok juga tadi silakan ada pertanyaan lain dari sebelah sini silakan monggo bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin, mau bertanya Pak Kiai, yang saya tanyakan boleh enggak eh, kurban pakai uang lalu tanpa menghadiri hanya dititipin saja begitu karena ada saya pernah kurban selalu harus dihadiri hmm. e, mem, apa menyaksikan penyembelihannya begitu. Yeah. Lalu saya ada niat untuk e, menitipkan uang aja hmm. gitu di suatu daerah, boleh hmm. enggak? <laughs> Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau uang yang dititipkan di korban saya ini duit. Jangan tapi kalau ibu nitipin duitnya tuh. Pak, saya titip duit. Ini untuk kurban saya. Tolong belikan ya sapi. Boleh. Jelas. Jangan ditip duit doang, Bu. Ini kurban saya nih. Saya titip duitnya. Juga. <laughs> ya. Jadi harus benar-benar, Bu. Ya. Bahasanya itu. Akadnya itu harus jelas. Pak Ustadz. Saya titip duit. Nih. 25 juta. Tolong belikan sapi Pak Ustadz untuk tujuh keluarga saya. Saya, suami, anak, anak, cucu, 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 umpamanya. Tujuh. Siap, Bu. Saya laksanakan. Amanat yang Ibu titipkan kepada saya. Maka saya harus nyari-nyari sapi untuk kurban Ibu. Jadi jangan duitnya doang dititipin. Tolong jelaskan. Saya titip duit ini, 25 juta ini, buat beli sapi untuk kurban keluarga saya. Jelas, Bu, ya? Apakah itu boleh? Sangat boleh. Karena mungkin ini baru pulang mudik ke Sumatera. Umpamanya tidak terburu untuk hadir. Ya Bu ya, walaupun afdolnya terkait dengan masalah kurban sang si kurban mukharim itu harus hadir menyaksikan menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya baik sapi maupun kambing. Silakan, enggak masalah. Kalau betul-betul kita nggak bisa, silakan. Tolong ya hadiri. Nanti teteh ini mau berangkat mudik. Konon katanya penyembelihannya pas hari Ahad umpamanya, pas hari uh, hari rayanya atau sehari setelah hari raya kan tiga hari tasrik bu. Ya tolong hadiri ya itu. Ente sebagai wakil dari teteh tolong saksikan pada waktu pemotongan sapinya atau kambingnya. Gitu sebab Rasulullah kepada Fatimah begitu Fatimah kamu datang ke sini lihat kambingmu lihat Kambingmu ketika dipotong tetesan darah, kambingmu itu akan betul-betul menjadikan pengampunan dosa bagimu. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Itu Rasulullah kepada putri. Putrinya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Halo. Iya. Masih ada lagi sebelah sini? Silakan, Ibu. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, unanya, pernah ada kejadian ya, hukumnya apa gitu? Di perumahan ada yang kurban, hmm. setelah disembeli, ditetelin, dibungkusin, tapi diangkut ke um, kampungnya gitu, hmm. apa hukumnya? Hmm. Terima kasih, Ustadz. Ya, 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 ya. Ada yang kurban baik itu perorangan ataupun sekeluarga di sebuah tempat di tempat situ ternyata si kambing tersebut begitu sudah rapi sudah bersih dipakai kantong keresek udah dirapikan udah begitu masukin ke mobil dia ke kampung halamannya bagaimana hukumnya ya kalau masalah hukumnya boleh mau boleh tapi ikut uang ordi ahlak ikut hidup di situ Masa kurbannya dibawa ke kampung? Ay. Yang namanya yang namanya kurban itu boleh dinikmati orang yang kurban itu setempat. Di lingkungan itu. Orang itu akan kena dosa kalau di situ ada fukor masakin, ada yatim. Tahu-tahu diangkut aja. Maaf ya, kurbannya saya bawa ke kampung halaman saya, umpamanya ke Walantaka, umpama. Jelek banget di kubu. Ya, suul adab orde akhlak jelas bu di situ dulu ada berapa pak rt oh ada 200 coba sapi satu ekor ada kambing 10 ekor ini coba kita bagi kenanya berapa satu keluarga atau satu, orang oke lah satu keluarga oh dapat kira-kira sekilo setengah bagi tapi masih ada lebihnya pak nanti dari sapi dan kambing ini kalau ada lebihnya gimana kalau kita dioper ke kampung sebelah di situ juga ada umpamanya yang fakir miskin itu. Oh iya silakan. Tapi warga setempat sudah juga merasakan, sudah juga mencicipi ya dari kurbannya orang-orang yang mampu di tempat tersebut. Jadi gitu. Jelas, Bu? Jangan main angkut, Bay. Tempat dia tinggal masyarakatnya meneng lebih melongkong. Ya, jadi seperti itu tuh. Jelas, Bu ya? Jelas. Ibu jangan lakukan seperti itu. Kurban di situ, nikmati di situ bagi warga setempat. Mudah-mudahan kita semuanya, ibu-ibu yang hadir sore hari ini ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keberkahan rezekinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu taala, diampuni dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita semuanya, Amin. para masyayikh, para kiai kita, para guru kita.

اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابه رسول الله اجمعين. امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انصرنا فانك خير الناصرين وافتح لنا فانك خير الفاتحين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الرحيمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم ما في صدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات الى, إلى النور اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل الله يا كريم Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, in uridu ilal islah, tu ma mataufiq, illa billah alaihi tawakaltu wa ilaihi unib, wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin, tidak terasa satu jam kebersamaan kita pemirsa dan juga para penonton semua di Solawat edisi hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Al-Hidayah, ya Bu ya, dari Asura Kota Serang. Semoga diberikan pahala dan juga diberikan amin. rezeki yang lancar ya Bu untuk kita bisa amin, berkurban amin. nantinya. Amin ya robbal Alamin. Dan pemirsa terima kasih juga sudah bersama kami satu jam ini dan saksikan kami kembali setiap hari Rabu pukul 4 sore tentu saja hanya di Banten TV, TV Kebangan Banten. Akhir kata, saya yanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari depan Anda. Wabilahi Taufik Waidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala يا رب صلِّ علي وسلِّمْ اللهم صلِّ وسلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ